ketemu lagi sama gue Harun Sumarbina, gue lagi di WDC. Saat ini gue lagi sama Rachel. Nah, halo. Rachel ini lagi nunggu final ya Rachel ya. Lancar semua. Amin. Oke. Okay. Nah, Rachel, persiapannya BRZ ini apa aja? Selain livery ya. Selain livery, velg dong. Velg ya. Pakai HSR ya. Wheel dong. Iya. Nah, setelah velg pakai HSR wheel, kayak gimana nih rasanya? Ini kan 17 dong, biasa kan 18 ya. Iya. Biasa udah sekolah kan 15 tuh. Benar-benar. Ini ringnya gede sih. Cuman nge-grip ya, lebih nge-grip ya. Tapi enak, enak sih, enak lebih nge-grip ya, enak, tetap enak. Nah, kita bahas livery-nya nih. Kenapa pilih livery ini nih? Kemarin kan kalau nggak salah biru ya. Biru. Yang satu. Iya. Nah, enggak, yang satu itu kuning sama hitam. Iya. Enggak, aku pengen kayak biar WDC banget, biar girly banget kali ini. Kan yang laki mobilnya laki semua tuh. Iya sih. Iya, benar-benar. Iya. Terus apa namanya, livery ini yang desainnya Rachel atau gimana? Enggak, ada teman aku. Dia kayak memang suka gambar anime gitu. Oh iya. Jadi dia kayak ada referensi Jepang-Jepangnya juga lah. Iya, Rachel tuh pasti udah pada tau lah, dia suka anime banget ya, Jepang banget. Ya. Berarti ini tapi ada tetap sentuhannya Rachel ya di sini ya? Iya dong, di depan situ. Oh iya. Di depan itu ada tulisan Jepang, itu namanya Ruicheru. Jadi nama aku Rachel. Terus ini mau final gimana nih? Nanti udah dari posisi ke-8, sekarang langsung bisa dia masuk final. Itu agak lumayan jauh loh ya, bisa langsung itu. Jadi waktu kualifikasi kayaknya Rachel tuh agak grogi ya Rachel ya? Grogi banget, terus nggak fokus. Beban, karena ngelihat yang lain round duluan aku terakhir, jadi ikutan grogi. Tapi ya udah. Ya, tadi juga grogi banget. Grogi. Tadi juga grogi juga tadi pas lihat sama Azel lagi lawannya tadi. Aduh. Iya. Udah grogi banget. Akhirnya tuh sempat seri, diulang lagi terus aku ternyata menang ya. Rachel orangnya kompetitif banget ya. Jadi enggak tetap berusaha untuk udah tanding gini harus sih. Iya. Kalau sekarang kan udah di final antara juara 1 dan juara 2 pasti udah lepas, akhirnya bisa lebih istirahat dulu. Bisa istirahat nanti dulu. Nanti tegang lagi. Bisa tegang. Oke, Rachel mudahan aman semua, lancar. Next kita mau coba desain baru kali ya buat gas dong. Round 3 ya. Berarti livery-nya ganti lagi? Livery kemungkinan ganti. Velg juga ganti ya? Iya, boleh. Ganti ya. HSR harus ganti lagi di velgnya. Iya. Nanti kita inilah brainstorming. Oke, benar. Tunggu waktunya yang pas. Thank you ya Rachel ya. Mudah-mudahan lancar semua. Terima kasih. Thank you. Sekarang ya Lea. Sini Lea. Sini sebentar Lea. Panas cuy di sini aja. Iya dah. Ini. Lea, tadi gimana? Oh, gimana sih Lea? Sini Lea. Sebentar. Nah, gimana Lea tadi Lea? Seru banget sih. Aku pengen banget terus ada di dunia drifting ya. Oke. Okay. Kapan mau ganti velg nih? Kan kemarin dapat velg tuh. Iya, kapan? Belum dikirim velgnya. Kapan dikirim? Kapan janjian? Oh ya. Hah? Kapan maunya? Ya langsung kirim lah. Kan kamu pilih dulu ke toko. Boleh. Nanti kapan kita ke toko ya? Nah, nanti kita langsung pilih level. Oke, Lea lanjut lagi ya. Siap. Mudahan sukses. Thank you. Depannya. Ini apa? Begini. Kerjain. Ya udah. Thank you Lea ya. Om Regan. Nah, ini dari pengemudi mobil. Halo Mas. Gimana Om Regan tadi? Gimana Om Harun? Gimana tadi? Tadi kalah Om, salam dulu. Tadi kalah Om. Kenapa bisa kalah? Juara 3 berarti hoki ya berarti ya. Enggak hoki doang berarti. Enggak, ringnya kekecilan. Lawannya jadi ngejarnya agak susah. Gitu. Next-nya nih gimana nih round 3 nih bulan Oktober? Round 3 kayak kita naik ring deh kayaknya ya. Biar kalau enggak ngejar deh. Kalau udah lancar ya Om Regan semua ya. Ditunggu round 3-nya Om Harun turun juga. Turun dari mobil. Turun ikutan. Tapi anaknya yang turun. Jogja loh ya, round 3. Jogja round 3 ya? Kayaknya gak keburu om. Jauh. Masih lama. Jauh. Semua itu ada waktunya. Ada waktunya. Uang mah selalu ada ya? Iya. Uang ada. Oke, Om Regan, thank you. Thank you, Om Harun. Lanjut, thank you. Thank you. Nah, ini ada orang-orang dari Stan Slab. Ada legend juga nih sini. Sepuh-sepuh juga. Halo, nah ini dari Stan Slab. Terus ada, ini sepuh banget ini BMW, ini apa lagi Om Jackie?
ngadem nih. Gimana gimana? Lagi apa ini? Lagi ngadem-ngadem aja nih karena cuaca lagi panas banget. Ini ada Om Jurek. Om Jurek, ada ya. Mobil itu kah? Ada dua dari MDC. Om Jurek ini sepuh BMW. Tapi megang Nissan sekarang. Iya. Kalau ini pengepul mobil. Nah, iya. Kalau gua lagi bawa ayam sayur satu biji ya. Mobilnya bagus, drivernya ayam. Itulah, nggak tahu lah, gua nggak ngerti lagi nih. Thank you, thank you. Yo, jurek situ dulu ya, yeah, situ lagi. Thank you. Ah, ada Amirul. Hai. Amirul. Ya, nah, Amirul. Hai. Lagi jadi official photographer sini ya. Wah. Fotografer apa gimana? Kebetulan emang alhamdulillah banyak megang klien hari ini. Alhamdulillah. Jadi ya, jadi hampir banyak. Satu acara difotoin lah. Ya, gimana, sekalian Amirul? Aja. Seru nggak? Seru. Banget ya. Apa tempatnya bagus. Nggak serame ide seram pertama sih, cuman maksudnya tetap kemeriahan buat drifting lumayan hidup lagi gitu loh, seru banget. Mungkin sebenarnya layoutnya agak luas kali ya, yang kemarin kayaknya sampai sana tuh, yang kemarin tuh sampai sama sana. Kok ini sama layoutnya sama kayak ya? Kemarin iya, padahal hari ini 400 tiket loh, dua hari hamil dua 400 tiket sold out. Mungkin karena kepanasan mereka pada nyebar, pas ya? Lagi panas pada nggak mau kesini dulu siang-siang. Yeah. Biasanya agak-agak sore menjelang jam 3 parah nih ramenya. Benar. Oh, pol. Ini menjelang-menjelang ini kayaknya. Iya, kemarin benar pas sore sih ramai. Pas sore baru ramai. Pas sore ramai banget. Ini sekarang pada ngadem dulu semuanya. Yeah. Tapi ya maksudnya kayak syukur juga sih, maksudnya lihat sekarang women drifter kan sekarang makin banyak. Apalagi yeah. Razil kan yeah, turun juga ya gitu, kayak hebat banget sekarang. Seru, udah ya, lebih jago. Cewek-cewek ya. Bagus sih ngeramein lagi gitu loh. Kan biasanya apa sportnya male dominant gini kan mungkin awalnya masih dipandang sebelah mata, cuman ya sekarang makin digas lagi ya. Dan acara ini tuh J99 lebih ke entertain ya, jadi yeah. Jadi nggak hanya cuma drifting apa, bener. ternyata banyak artis juga, banyak seleb. Iya, yeah, jadi terus, orang yang nggak suka mobil pun kesini masih bisa enjoy yeah, gitu. Iya, enjoy kan biasanya kalau misalnya di mana sirkuit tuh panas banget, yeah, jauh bener. Dari mall, jauh dari ya, ada jauh dari kota pula, ini kan masih enak lokasinya. Ini kayaknya seru banget aja hari ini yeah. Tuh maksudnya bisa digabungin gitu loh, fun bener. Sama race gitu bener, ya. Benar banget. Oke, thank you Amirul. Okay, lanjut lagi. Thank you Mas Arun. Lanjut lagi. Oke, okay, see you. Thank you. Kita lanjut lagi muter-muter. Hah. Ini ada tim sini mau kemana? Alan. Sini lah. Ah, ya Om Regin ketemu lagi. Nah, ini Om Alan nih. Gimana bos? Gimana bos? Kartanya tadi mau ikut. Oh iya ya. Lupa ya hari ini ya sih ya. Iya. Kok jadi nggak jadi ikut? Kenapa? Belum beres papi. Gimana papi? Kacau ya papi ini. Jadi Om Alan harusnya sebenarnya ikut. Tapi karena mobilnya belum beres. Sedih lah, harus ikut lah ini mah. Sedih banget. Padahal udah mau turun gunung. Kirain mau turun gunung, taunya malah kayak naik gunung malah. Round 3. Pasti round 3 dulu. Gimana Om masukannya untuk acara ini? Ya, acara udah. Ini makin berkembang ya. Makin berkembang ya. Jadi enggak cuma gitu doang ya. Jadi ya, kayak entertain ya. Regenerasinya bagus. Yes. Ada dulu yang kemarin cewek dikit, sekarang cewek makin banyak. Iya. Termasuk senang masa sama Azel itu senang sih. Itu kemarin sempat taksi drift sama Om Alen gitu. Taksi drift diputerin. Jadi dia dapat pengalaman ya, dari kelas pro gitu loh, gimana caranya, feel-nya. Oh ternyata ya harus kayak gini gitu, ada tujuannya lah ya. Ternyata nggak segampang itu. Lo dengan donat doang lo udah puas, padahal lo masih bisa, masih ada lagi lo di atas itu gitu lo, full track lah, apa itu masih rek kecil ya. Ya nanti buat tandem beda lagi feelingnya. Iya, itu tandem beda lagi. Jadinya bisa dapat experience masih banyak lah, masih panjang jalan betul. Harapannya apa, Om Alen buat industri drift Indonesia? Kita formal banget sih, biasanya nggak ngomong formal. Biasa kita jaga image. Kita coba jaga image sedikit ya, biar kelihatan serius. Jadi gimana harapannya untuk drifting di Indonesia ini ya? Ya. Sebagai drifter kelas pro. Ya harapan sih makin biar gini terus setiap tahun ya. Makin ada anak-anak baru, mobil baru, nggak itu doang gitu, ya kan? Dan juga mungkin anak-anak yang lama juga bisa ikut lagi. Dan kalau bisa sih hadiahnya juga makin besar ya Om Alen. Nah, itu. Jadinya industri otomotif dan drifternya pun berkembang gitu loh, enggak cuma jangan di situ aja stuck iya, di situ aja. Ini kan biaya untuk satu mobil aja udah loh. Enggak, itu enggak murah ya, itu enggak murah gitu untuk bangun mobil drifting. Kalau mungkin kita hobi-hobi doang ya sampai kapan gitu. Kalau misalnya industri otomotifnya maju dengan hadiah yang sesuai dan sponsor yang masuk, akhirnya kan kita bisa makin lebih semangat, lebih inilah lebih gigih. Iya gitu. Thank you lah Om Alen, mudah-mudahan lanjut lagi. Nanti next konten kita presentasi dive lagi. Katanya Papi Harun mau diajarin drifting katanya. Iya nih, mudah-mudahan mau. Lanjut aja pokoknya. Mudah mau diajarin sama Om Alen. Siap. Thank you banget Om Alen. Ya? Iya. Udah jangan ngobrol lagi tertekan. Thank you Om Alen ya, thank you banget. Lanjut. Siap Om Alen. Muter lagi kita.
Zel, ke interview Zel. Zel gimana tadi Zel? Hah? Zel, gimana Zel? Lagi jalan ketemu anak sendiri, gimana? Gak gimana-gimana. Ya seru lah pokoknya, jalanin grogi aja ya? Sedikit grogi, pengen ketek tadi. Persiapannya apa Azel? Sholat. Alasan banget, padahal Bebe tahu. Alhamdulillah. Jadi Azel itu helmnya longgar ya Azel ya? Iya, helmnya tertutup. Jadi kalau kalian lihat helmnya Azel, dilapisin busa lagi. Jadi ibunya kemarin nyari buat beli sabun cuci piring. Sponge buat cuci piring, dilapis lagi di balik helm, double supaya bisa dipakai. Kalau enggak dia enggak kelihatan, helmnya celup ya Zel. Iya. Jadi matanya tuh ketutupan, enggak kelihatan. Terus juga jauh kan, enggak pakai bantal, harusnya pakai, tapi ya udahlah. Ya udah, nanti next round 3 mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Amin podium. Fun aja, enggak usah mikirin amin podium. Ya udah, dadah Zel. Mau. Salim dong. Mobil. Di mobil. Ah, sebagusan dulu ya. Lain lagi kita nyari. Ah, ada Kak Anin. Kak Anin. Rahasia. Halo Anin. Apa kabar? Rahasia. Baru kelihatan kita hari ini. Mumpung di sini ya. Ada. Gabung aja gabung. Nah, Rahasia. Kenapa Rahasia nggak ikut? Mobil aku lagi ganti mesin. Belum siap ya? Iya. Serem banget udah ganti mesin. Serem banget ya. Kita aja masih NA. Cewek-cewek kalian cewek-cewek gila ya. Banget dong mobilnya. Nah, Anin gimana tadi? Ini tahun ini yang round 2 ini masuk kelas pro. Pro 2. Alhamdulillah best 8. Best langsung. 8. Gila, aku tadi lawan Miji ya? Dulu, lawan Miji terus aku Miji kayaknya grogi ya. Apa? Miji iya. Grogi kayaknya ketemu Anin grogi dia. Juga, pressure ke Anin ya. Pressure kompetitor. Miji langsung kena mental lawan Ani. Soalnya mungkin setir kiri juga kan, positif aja ya kan. Sebenarnya Miji kena mental. Kita warga Indonesia, tapi cewek-ceweknya keren-keren. Grogi tuh gila sih, ngaruh banget. Latihan udah perfect. Pas di track tuh bener-bener beda banget mas rasanya. Nervous parah. Dirasain semua. Dirasain kemarin tahun lalu juga nervous. Iya. Dan bener-bener kita karena nervous kita bisa jadi bikin kesalahan yang bodoh. Iya. Yang gak ya, perlu harusnya. Yang gak perlu gitu loh. Itulah iya gila, maksudnya aku lihat hasil grogi. Kok begitu sih, kemarin iya, latihan. Makanya latihan udah keren banget. Udah pede nih pas di track. Iya, beda banget. Makanya harus sering ikut kali ya. Iya, supaya untuk, ya jangan sering ikut kayak Anin aja. Tetap masih, ya Akbar sama Dani aja tetap deg-degan kok kalau mau start ya. Ini nextnya apa nih persiapannya? Persiapannya aku pokoknya mimpinya adalah tahun ini aku Pro 2 masuk podium. Amin. Mohon doanya ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Nah, Anin kasih ke juniornya gimana? Mungkin ada saran-saran buat cewek-cewek, terutama nih mumpung ada Rahasia nih yang masih baru. Apa ya sarannya? Ternyata tembok tuh masih jauh, Beb. Tenang aja. Bener, gaspol aja ternyata. Kita bisa minggir dulu sebentar. Yuk. Ada naikin lewat. Nah. Anin. Maksudnya selain dia temboknya itu, apalagi yang harus step-step yang harus belajarin sama Rahasia dan peserta WDC lain? Nah, Anin sebelumnya juga ikut WDC. Iya banget. Tahun kemarin bisa naik kelas Pro A, WDC, akhirnya masuk Pro 2. Jadi tipsnya adalah ternyata waktu itu nggak secepat itu, tenang aja. Iya, kita kan ngerasa padahal nggak, biasa aja. Dan kalau dari luar mobil kita tuh kayak ngeng-ngeng, kan kalau di dalam tuh kayak heboh gitu. Tenang aja. Kadang dalam hidup itu bukan hidup yang lambat, kita yang terlalu cepat. Hidup mah emang segitu aja, waktu mah. Anin tuh merendah sekali, emang mobil, padahal mobilnya kencang loh dia di luar tuh. Dia kencang loh. Ini bukan masalah mobil, kaki mas. Enggak, emang kencang. 1800, mohon enggak. Tapi kita yang di luar juga sebenarnya deg-degan. Iya, gila loh. Lu, ya gitulah ya, maksudnya tetap semua butuh. Gak segampang yang lo lihat lah gitu iya, ya. Iya banget. Dan apa ya, pressure dari orang sih mas. Kita tuh ngerasa orang tuh mikirin kita banget gitu. Padahal ya gak sepenting itu juga, ya udah just do it aja. Ujung-ujungnya kita sendiri ya, kita sendiri yang bantu kita sendiri. Kita sendiri buat, dan gak ada kata malu. Justru jangan malu lah kalau gak mencoba. Tuh Rahasia dengerin. Rahasia tinggal belajar initiate udah langsung. Langsung masuk, udah kelas Pro 2. Pro 2 bukan pro. Maksudnya udah gak pro amatir lagi lah. Pro amatir langsung Pro 2. Gak apa-apa, harus lebih cepet dong. Iya. Ya, maksudnya kan kita bertahap supaya dia dapat prestasinya pelan-pelan. Bener. Mudah-mudahan lancar semua buat Anin. Thank you, Mas. Nih, mudahan juara podium. Rahasia mudahan lancar semua ya. Oke, thank you. Tuh teman-teman WDC. Maksudnya jadi sekarang itu udah WD drift itu udah entertain banget gitu dan seru banget.
dan nggak seperti yang kita lihat, anjir lo cuma tinggal ngegas doang, inisiat ngegas ngerem apalah, itu nggak segampang itu. Kita butuh mesin yang sehat, habis itu cuaca yang pas, atau apa namanya, pressure kita itu kadang-kadang kan berasa banget ya. Audi, nah mumpung ada Audi. Nah, Audi di sini, Audi gimana? Ini Audi masuk final nih. Alhamdulillah ya, padahal jarang latihan di sini, jarang latihan di sini. Dan sempat kemarin sempat trouble ya mobilnya, tapi bisa dapet final. Tadi aku jujur yang lihat Audi itu switchingnya tuh indah banget, art banget gitu. Nah, Audi siapa yang ngajarin sih? Om Valen dong, PRS ku. Om Valen, jadi promosi dia. Iya, yeah, promosi. Tapi ini banget ya, Om Valen tuh ngajarinnya kayaknya sabar banget sampai bisa sabar Audi dapet. Sabar banget, aku kan agak apa, bebel. Ya. Aku muda sama kayak anakku. Iya, sumuran kan sama aja. Otak anak-anak sekarang itu ngelawan. Ya. Aku jadi curhat ya. Nah, Audi kemarin persiapan untuk mobil ini kan, aku dengar mobil sempat trouble tuh waktu hari Kamis ya. Iya, waktu latihan kemarin. Itu kenapa tuh? Itu engine mountingnya rusak, patah. Iya, jadi nggak bisa. Apa waktu itu lagi gak ada barangnya, jadi pulang aja gitu. Pulang aja. Nah terus ini selain di sini, Audi latihan di mana berarti? Aku nggak latihan di sini dong. Di sini doang. Berarti waktu kesini sama Om Valen? Iya, itu terakhir. Nah, itu hari? Hari Kamis. Gila ya. Dia persiapannya, ya memang ini anak sekarang itu pintar-pintar semua. Maksudnya cepat belajar ya Audi ya. Walaupun agak batu ya. Iya betul. Jadi ngomongin anak sendiri, enggak hasil kamu enggak, emang itu semua anak kemarin hasil gitu. Ya udah mudahan Audi, tunggu, Audi strateginya untuk finalnya gimana? Ada strategi khusus nggak? Nggak ada sih, kayak latihan biasa aja. Latihan biasa aja. Kalau saran aku sih dari orang awam, have fun aja pokoknya. Jangan grogi. Iya, grogi pasti, tapi have fun aja, kamu kan seneng kan? Kayak gitu aja. Gak usah ada beban apa-apa, senang-senang aja. Yang penting kamu suka, gitu aja sih. Dan sukses, lancar semua. Jangan lupa makan-makannya. Siap. Thank you. Ketiga di sponsor HSR berarti Audi ya? Oh boleh dong, nanti coba kita omongin lagi. Nanti kita omongin lagi, bisa. Dah Audi, nanti kita berkabar lagi ya. Apa ya? Lanjutin omongan yang tadi. Ya intinya sih, faktor apapun bisa menentukan apa lo juara apa enggak. Kayak misalnya dari hoki juga, grogi dan segala macam ya. Pokoknya intinya lo have fun aja deh, enggak usah mikir macam-macam. Kalau kalian lagi persiapan, kata orang yang enggak pernah tanding. Tapi kalau gue bilang ke anak gue, lo have fun aja, enggak usah ada pikiran beban macam-macam. Yang penting lo senang, udah itu aja. Hasil itu urusan belakangan aja. Ya udah, pokoknya sampai sini aja. Nanti kita lihat acara finalnya. Mudahan ini cuacanya masih bagus, mudahan lancar terus. Oke, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya.